Di dunia kita perlu Rasulullah, dalam kubur kita perlu Rasulullah, di akhirat kita perlu Rasulullah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut di akhirat nanti semua melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang dengan saudara dia semua melarikan diri, tak nak mengaku. Pernah kenal atas dunia? Tak, tak pernah. Pernah jumpa? Tak pernah. Tak nak mengaku semua. Kan kita berjiran? Tak, saya tak berjiran dengan kamu. Masing-masing menolak di padang mahsyar Allah. Wa ummihi wa abi, suami isteri, mak dan ayah pun tak nak mengaku. Mak ayah tak nak mengaku. Anak datang, ni mama saya kan, ni umi saya kan. Tak, aku tak kenal pun kau, disebut. Jawab di padang mahsyar. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat dan juga anak-anak semua tak nak mengaku. Anak sebutkan, kamu anak saya kan atas dunia? Tak, tak nak mengaku, semua tak nak mengaku di padang mahsyar Allah. Semuanya likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing membawa diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana boleh selamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Cari siapa di waktu ni? Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Nabi Muhammad dia. Dalam dia sampai di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari, start dalam jumpa dengan Nabi Adam, cari lagi, jumpa dengan Nabi Musa, cari lagi, Nabi Isa, cari lagi, akhir jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nilai Rasulullah. Kemudian besar lagi Rasulullah bila dalam syurga, nak pada Rasulullah lagi. Dalam syurga berebut, dalam syurga ni nak berebut masuk dalam syurga ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda baca satu hadis dalam kitab Riyadus Salihin yang anda mengajar di Masjid Rahimiyah. Masjid Rahimiyah, anda cerita tentang bagaimana seorang hamba Rasulullah, Rabi'ah. Rabi'ah yang dia bangun dekat, dia tidur dengan Rasulullah. Satu malam dia kata, aku tidur dengan Rasulullah. Tidur di rumah Rasulullah dan tidur bersama dengan Rasulullah. Tidur dalam keadaan sebelum Rasulullah dah bangun, aku bangun dulu. Bangun untuk tahajud. Rasulullah sebelum bangun, aku dah bangun lah. Bersedia dah. Bersedia dalam keadaan bersedia nak ambil bekas air, kemudian tuang air pada Rasulullah, ambil wudu. Kemudian sediakan bekas untuk Rasulullah pergi ke bilik air. Pergi buang qada hajat dengan Rasulullah SAW. Sediakan semua bekas tersebut. Lepas pada itu aku siap semua, Rasulullah SAW datang dekat dengan aku. Rasulullah kata, "Salni." Kamu ni dekat dengan aku ni, kamu mintalah sesuatu dengan aku, kata Rasulullah. Salni disebut. Kamu minta dengan aku. Kamu minta sekarang dengan aku, apa dia yang kamu nak? Katanya Rabi'ah dia sebut, dia kata, aku minta urafikuka fil jannah. Aku nak minta supaya aku ni boleh bersama dengan kamu di dalam syurga nanti, rapat sebegini juga ya Rasulullah dalam syurga nanti. Katanya Rabi'ah. Lalu Rasulullah SAW kata, hakaza, ni je yang kamu nak minta. Hakaza, cukuplah ya Rasulullah. Inilah yang aku nak minta. Cukup dengan yang ni pun padan dah ya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, kalau begitu tolonglah aku dalam menolong kamu untuk kamunya aksirus sujud, perbanyakkan sujud pada Allah, maka kamu akan bersama dengan aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Nak sebutnya, nak sampai di padang mahsyar, nak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syurga nak pada Rasulullah. Walaupun dalam syurga nak dekat dengan Rasulullah SAW lagi. Betapa besarnya nilai Rasulullah dalam hidup kita. Teacher of all mankind.